Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani Nusantara. Ya, kali ini saya akan melakukan pemupukan terhadap jagung saya dengan memakai pupuk urea, guys. Kali ini saya melakukan pemupukan pertama ini pada umur jagung 15 hari. Dan pemupukan pertama ini saya lakukan tanpa melakukan pencampuran dengan pupuk lainnya. Dan jadi saya hanya menggunakan pupuk urea saja ini, guys. Dan lahan yang saya punya ini luasnya ini kurang lebih 5.000 meter persegi. Jadi pupuk yang saya siapkan untuk 5.000 meter persegi ini yaitu 3 kintal atau 6 sak pupuk urea. Dan pemupukan yang saya pakai kali ini adalah pemupukan sistem manual. Ini sedang dilakukan pemupukan ini dengan sistem manual ini, guys. Nanti pada umur kurang lebih ya 30 sampai 35 hari saya melakukan pemupukan kedua dengan melakukan pencampuran yaitu pupuk urea 3 sak atau 1 kintal setengah dan pupuk ZA sama 3 sak atau 1 kintal setengah, guys. Kemudian untuk pemupukan ketiga saya akan melakukan nanti pada umur jagung 45 hari, guys, dengan sistem pencampuran 1 kintal pupuk urea, 1 kintal ZA, 1 kintal pupuk Onska, guys. Itu untuk supaya buahnya nanti tongkolnya besar-besar. Sekian dari saya, jangan lupa di my channel Arif Malolo, guys. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tombol loncengnya ditekan. Karena itu semuanya gratis, guys. Dengan menekan tombol subscribe, berarti teman-teman tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Ya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Dan salam petani Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.